dari komunitas Sri Eka Panca Sidi Suara, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Yang akan menampilkan Agra Pana. Agra Pana merupakan hasil bumi yang merupakan kebutuhan premier kita. Untuk menghasilkan hasil bumi yang baik, sangat diperlukan jasa dari seorang petani yang rela berjuang tanpa lelah, bersentuhan dengan lumpur dan tidak menghiraukan teriknya panas matahari. Penghormatan kepada sang petani yang menyongsong Betari Sri sebagai Dewi Kemakmuran dan sehingga menjadi pahlawan pangan untuk kita semua. Hal ini diaplikasikan ke dalam bentuk garapan Bala Ganjur yang berpijak pada bentuk konvensional tetabuhan khas Bala Ganjur. Pola pengolahan instrumentasi seperti geguletan kendang, gegebuk cengceng, dan kekilitan reong, serta pengolahan vokal digarap sedemikian rupa guna mempertegas aksentuasi benda-benda yang berada di areal persawahan. Penggabungan sukat atau gembyang yang bervariatif diharapkan mampu mempertegas hiruk-pikuk aktivitas persawahan. Ditambah energiknya dinamika Bala Ganjur diharapkan mampu mencerminkan semangat dari sang petani. Selain itu, koreografi yang kreatif juga berperan sebagai elemen penting untuk menambah tegasnya perilaku seorang petani. Sehingga terciptalah sebuah garapan Bala Ganjur yang berjudul Agra Pana. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama Komunitas Seni Eka Panca Sidi Suara, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Dan hadirin, selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Jangan mengkotak kan, jadi masih belum terbelakang. Tak kena macam ni.